Halo, selamat siang para sahabat semua. Di kesempatan kali ini kita kedatangan customer motor Scoopy FI yang seperti ini. Ini tepatnya itu Scoopy tahun sekitar 2022 atau julukannya itu Scoopy KOC. Jadi mesinnya itu sudah berkode KOC. Dan keluhan dari motor ini itu mengalami brebet, nyendat alias ngempes ketika tarikan gas awal sampai menengah. Jadi motornya itu seperti tak ada tenaga sama sekali ketika ditarik gas pas awal. Jadi pas mau berangkat, istilahnya itu pas mau jalan, itu motor seperti kempes tenaganya itu. Oh, seperti itu cuma. Jadi tidak bisa langsung flash, tapi motor mengalami brebet atau nyendat seperti itu dulu. Nah, ini tak usah berlama-lama, langsung kita cek dulu, kita nyalakan dulu motornya. Pertama kontak kita putar on. Terus kita starter. Nah, seperti ini. Ada jeda ketika kita tarik gas. Jadi seperti itu, ketika ditarik gas itu malah nyendat. Nah, ini permintaan yang punya, disuruh menservis motornya supaya pokoknya supaya kembali maksimal tenaganya itu. Nah, ini tak usah berlama-lama, langsung kita bongkar saja dulu, nanti kita cek isi dalamnya. Kita matikan kontak. Nah, ini sudah saya buka di bagian joknya, tinggal kita lepasin bagian indikator, kita cek nanti bagian tutup body, terus bagian filter. Nah, setelah kita bongkar seperti ini, kita lepas bagian tutup bodinya, ini kita bongkar dulu. Nih. Baut 862 ini kita lepas, kita bersihkan bagian dalamnya dulu. Karetnya kita lepas dulu biar tidak molor. Nah, ini kita lepas, terus kita bersihkan. Terus injektor sudah kita lepas, sealnya kita lepas dulu. Ini kita lepas, sealnya juga kita lepas dulu. Kita bersihkan semuanya dulu. Karena saya sering mendapati untuk motor Scoopy keluaran 2020 ke atas itu berbet alias ngempesnya itu parah.
sering. Jadi motornya itu masih belum, usianya belum lama, tapi motor sudah mengalami rewel yang sangat lumayan parah lah berbeda. Oh ya. Setelah TPS-nya sudah kita bersihkan seperti ini kita pasang dulu gel-gelnya. Setelah itu kita pasang ke dudukannya. Nah, ketika betul-betul bisa kita pasang seperti ini, tinggal kita masang ke bagian dudukannya. Thank you.
Ini kita scan dulu. Kalau nggak punya scanner seperti ini, bisa menggunakan reset manual. Jadi di reset data itunya, tetap harus di reset. Kalau nggak di reset nanti tidak bisa kelar penyakitnya. Jadi tahap akhir itu tetap harus dilakukan yang namanya reset data itu. Soalnya itu penting sekali. Nah ini yang saya mau sampaikan. Jadi di sudut bukaan gas ini kita rubah, kita naikkan. Kita naikkan dari 429, ini 0 derajat, kita naikkan dulu. Untuk merubah sudut bukaan gas, kita kendurkan TPS-nya. Kita tarik ke atas. Nah, nanti angkanya akan berubah. Kita tarik ke atas. Nah ini tadi yang di angka 400 lebih, sekarang jadi 585. Angka bukaan gasnya di 2,5 derajat. Setelah kita tarik ke atas bagian sini. Setelah kita tarik, kita kencangkan murnya. Baru nanti kita reset. Udah, tinggal kita reset. Nah, setelah kita kencangkan ini berubah jadi 2 derajat, tapi nggak apa-apa. Sudah bisa naik, jadi angkanya sudah bukan 0 derajat lagi. Nih, kita naikkan di 2 derajat. Sekarang kita reset. Kameranya ngeblur terus. Nah ini kita reset dulu. Kalau nggak punya apa itu scanner, bisa langsung ditarik, langsung di reset manual bisa. Sama saja hasilnya. Kita matikan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi selain dibersihkan injektor, turtle body, filter juga harus dilakukan yang namanya reset. Reset ECU penting sekali, reset ECU ini. Jadi usahakan tetap di reset. Walaupun pakai manual itu sama saja. Kalau pakai manual 3 tahap biasanya itu. Reset ECU, reset TPS dan reset mode ketinggian. Itu sama hasilnya dengan reset pakai scanner seperti ini. Nah itu kita nyalakan, ini kan balik jadi 0. Nah ini jadi 0, tetap di angka dibalik jadi 0. Yang bukaan gas yang ini. Kalau yang ini kan tetap angkanya di 546. Kalau yang ini balik jadi 0. Kalau ini angkanya tetap di 2 derajat, nanti motornya akan, RPM-nya akan tinggi. Makanya kita lakukan reset. Tapi angka bukaan gas yang ukuran volt itu tetap berada di sama dengan sebelum kita reset tadi di 546. Kalau ini berubah jadi 0 supaya tidak istilahnya itu RPM-nya tidak tinggi tapi tenaganya nanti maksimal, karena aliran arus yang dikirim ke injektor itu lebih dari tadi pokoknya. Jadi tenaganya nanti bisa dapat. Langsung kita starter dulu. Kontak kita putar on sudah. Ini langsung kita starter dulu. Yeah.
Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tutup bagian filternya. Tapi tak perlu saya lanjutkan. Nah, jadi pokoknya kalau sudah ngedat, bisa ditutup bagian filternya. Tapi kalau sudah kita bersihkan seperti tadi masih ngedat, masih telat-telat, itu bisa diganti di bagian dinamo rotak dan saringan full pump-nya. Itu cara yang ditempuh terakhir. Ganti dinamo rotak dan saringan full pump. Tenaga motor pasti akan boleh kembali normal pokoknya. Kalau sudah dilakukan seperti tadi, tapi motor masih terasa ngedat seperti ngempos ketika ditarik gas, itu bisa langsung diganti bagian dinamo rotak dan bagian saringan full pump. Pokoknya satunya harus dibersihkan dulu seperti tadi. Kalau tidak mampu atau belum kelar, bisa diganti bagian sininya. Dah, itu saja dulu. Semoga ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye-bye.